Seterusnya adalah pemenang tempat kedua dengan Mama Sogok Menadah Momo. Pemenang bagi pertandingan mencipta video kreatif integriti. Pemenang akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai. Tapi sebelum itu diminta wakil sahaja daripada setiap kumpulan yang bertanding untuk naik ke atas pentas. Tempat ketiga akan membawa pulang hadiah bernilai RM1,000 diberikan kepada kumpulan Mining Rangers dengan tajuknya Integriti Teras Keluarga Malaysia. Seterusnya pemenang tempat kedua dengan hadiah bernilai RM1,500 menjadi milik kumpulan bernama Komersial dengan tajuknya Terima Kasih Juga. Dan jawapan pertandingan mencipta video kreatif integriti akan membawa pulang hadiah bernilai RM2,000 dinobatkan kepada kumpulan bernama Rangers dengan tajuknya Budaya Integriti Mampi Peribadi. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pemenang pertandingan video kreatif integriti itu tadi. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua pemenang bagi setiap pertandingan yang telah dipertandingkan. Dan dijemput untuk bergambar bersama-sama yang berbahagia Datuk Sri KSU dan Difti Kohman yang sebentar sebagai tanda kenang-kenangan. Johan pertandingan mencipta video kreatif integriti akan membawa pulang hadiah bernilai RM2,000 dinobatkan kepada kumpulan bernama Rangers dengan tajuknya Budaya Integriti Kualiti Peribadi. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pemenang pertandingan video kreatif integriti itu tadi. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua pemenang bagi setiap pertandingan yang telah dipertandingkan dan dijemput untuk bergambar bersama-sama yang berbahagia Datuk Sri KSU dan Difti Kohman di atas pentas sebagai tanda kenang-kenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada semua pemenang-pemenang pertandingan yang telah dianjurkan. Tahniah dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua pemenang. Dan dipersilakan untuk kembali. Tengah-tengahnya, bos, siapa yang kutusin dulu sana? Tak ada, aku nak kutusin dulu kan. Okey,
Jeremy, apa ke Kalejas, kepenting aku nak dapat. Ya. Okay. Okay. Nah, cuma ya. Ini dah kita. Besok
isu pasal integriti je, masih kira suara. Sebenarnya, banyak lagi perbuatan tidak berintegriti yang dilakukan dalam kehidupan seharian kita hingga menjalankan imej seluruh penjawat awam di Malaysia. Inilah contoh-contohnya. Itu tadi pemenang tempat ketiga Puan Syaz Nim Azlin binti Razali dari Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama